Jaga komitmen saat LDR. Long distance relationship LDR kadang bisa jadi momok bagi sepasang kekasih. Bagaimana tidak? Banyak orang bilang bahwa cinta itu diuji melalui beberapa hal. Salah satunya ya jarak. Karena jarak, tatap muka serta kontak fisik jadi mustahil dilakukan. Memang sih di era digital saat ini, semua nyaris bisa tetap dibikin tanpa batas. Tapi bro, beda halnya dengan urusan asmara. Kehadiran pasangan kamu secara langsung dan nyata pasti memunculkan emosi serta keintiman khusus. Yang kemudian jadi tantangan adalah bagaimana jika kamu terpaksa harus menghadapi situasi ini. Kondisi yang sangat nggak ideal padahal cinta kalian sedang tumbuh berkembang. Berikut beberapa tips buat kamu dan doi yang sedang atau akan menghadapi long distance relationship LDR. 1. Tetap berkabar. Disinilah kamu mesti bersyukur bro, karena hidup di era canggihnya teknologi yang mendukung begitu banyak aktivitas, salah satunya komunikasi. Kendati kamu atau dia sedang sibuk-sibuknya, gak mungkin kan selama beberapa menit aja satu di antara kalian gak nyempetin ngirim pesan. Gak wajib nelpon kok, teks aja udah cukup sebagai pemberi status kegiatan kalian. Ucapan seperti jangan lupa lunch, selamat pagi, hati-hati di jalan, dan lain-lain berdampak besar kok untuk menjaga relasi kalian. Kalau mau nelpon, tetapkan deh waktu khusus yang membuat kalian leluasa ngobrol tanpa gangguan dan durasi lebih panjang. Pulang kerja misalnya atau sebelum tidur, itu bisa jadi pilihan di ujung rutinitas kalian. 2. Jujur. Nggak sedikit pasangan yang jujur cuma pada awal LDR aja. Seiring waktu, biasanya salah satu di antara kalian mulai menutupi beberapa hal karena dianggap, toh pasangan juga nggak bakal tahu. Beberapa di antaranya dimulai dari yang dianggap sepele. Misalnya nih ya, pulang larut malam, nongkrong sama orang baru, teman kerja atau kuliah yang asik, dan lain-lain. Itulah yang perlahan memicu satu di antara kalian bersikap nggak jujur dan menutupi suatu hal dengan kebohongan. Parahnya lagi ketika udah jadi kebiasaan, tabiat itu merembet ke masalah-masalah yang lebih besar. Misalnya ya, keberadaan orang ketiga, keuangan, bahkan perasaan yang udah memudar. Cegah semua itu bro, dengan tetap bersikap saling jujur dan terbuka satu sama lain. 3. Romantis. Ini tips dari salah seorang sahabat aku yang pernah mengalami kondisi LDR. Menurutnya, biarpun terpisah jarak dan fisik, sepasang kekasih tetap bisa romantis kok. Malah kalau momennya tepat, sangat bisa membangkitkan gairah kalian. Ini nih salah satu kegiatan yang praktis banget dilakuin bareng doi via digital. Janjian nobar. Iya, kamu tinggal atur janji sama tuh cewek buat luangkan waktu. Diskusiin film apa, dan tentunya aplikasi yang mau digunakan. Yang gak kalah seru nih bro, sambil nobar virtual gini, kalian bisa banget tetap sambil ngobrol selayaknya dia ada di samping kamu. Gimana? Asik kan? Yang terberat dari long distance relationship LDR adalah menjaga komitmen kamu dan dia. Gak mudah memang. Tapi kalau kamu ikutin 3 tips tadi aja, paling gak nih ya, bisa ngebantu mempererat kepercayaan kalian. Oke, selamat berjuang ya bro.